Aku pamit pulang ya. Iya, Pak. Oh iya, besok pagi aku jemput kamu. Biar kita bareng ke restorannya. Gak usah, Pak. Nanti Bapak malah kecapean. Gak apa-apa. Lagi pula kan mobil kamu juga ditinggal di resto. Ya udah, tapi jam 10-an ya. Soalnya saya mau ada urusan dulu. Iya. Ya udah, aku langsung pulang ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok aku harus ikutin Mbak Nadine yang mau ketemuan sama Bu Masito. Dengan begitu, aku bisa tahu di mana Bu Masito dan Alessa tinggal.